sekali. Wah, di sini keren nih. Guampin. Harus merosot-merosot gitu loh. Wah, lebar banget ya. Sampai atas. Wah, keren. Wah, sini batunya adem banget. Kalau sana batunya enggak itu. Pilar exit way terus ke arah kanan. Kita naik bis yang nomor 6 sama 6T ya, 6X ke arah Stanley. Halo guys, halo pencinta pendaki. Karena kita pertama kali ya bikin YouTube. Dan perkenalkan, nama aku Jayan dan ini Lia. Biasanya kita itu cuma berdua. Kalau dia nggak sanggup, cuma aku sendirian solo. Dan kali ini tujuan kita itu postering ya, tapi nggak basah-basahan. Kita hanya ke pinggirannya aja. Dan kita tadi naik nomor 6X turun di Chonhamgok Beach. Terus kita perjalanan ke depan. Nah, ini dari Pasisan, terus ada tangga hijau ini, kita turun ini ke arah laut. Kita telusuri terus ya, guys. Kita terus. Kita jalan terus. Gampang sih, mudah. Kayaknya ini lebih gitu. Iya. Terus. Kayaknya lewat sini ya. Terus belok ke kanan. Lewat sana bukan ya. Lewat kanan. Ke arah laut. Anjing udah menyambut kita, guys. Anjingnya udah menyambut. Iya, saya datang. Selamat pagi. Tosan. Kita langsung aja sini. Sini aja langsung. Wah, hari ini panas banget ya. Oh, dari sana ke sini itu cuma 5 menit. Deket banget. Ini kayaknya nggak aku putus sih, tapi aku labasin aja ya, daripada malah biar habis aja sekalian. Nah, kita start dari sini, nyusurin pantai. Tapi hati-hati loh, licin. Tapi kita dulu dari sini ya, lurus ke sana itu. Langsung ke depan sana itu. Oh iya. Tapi berhubung waktu itu kan sore. Dilihat dulu. Ada bisa untuk turun apa naik? Sini malah gampang nih. Tapi hati-hati. Oke. Wah, suara ininya keren. Airnya bening banget, clear, airnya clear banget. Hmm.
pegangan ranting dulu. Halo. Ada? Ada? Kalau nggak ada, lebih baik dari sini. Oh, bisa, bisa. Kamu lewat turun dari sini aja. Tuh, sininya, sini. Sini. Oh, ternyata dari sana mau. Ini apa? Banker. Oh, tempat air. Tapi dari sana. Yang orang-orang itu? Sarang burung. Aku nggak bisa naik ya? Nggak bisa naik. Kasian yang mengganggu. Untuk sarang burung ini paling. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Ini juga Chonghamgok. Chonghamgok. Masih banyak. Masih panjang perjalanan ini. Oke. Ini kayak itunya, kayak apa? Semacam aula buat. Guys, kita lanjutin perjalanan kita. Untung hari ini itu enggak habis hujan ya. Hujan tadi pagi tapi enggak begitu deras. Jadi perjalanan enak. Tuh. Sini. Udah, kita bisa tiduran sini. Tidur ya sini aja. Gak usah jalan, tapi tidur di sini. Ih, lubang. Oh iya, ke sana tuh. Tuh kan. Enak banget tidur di sini. Tidur di sini adem banget. Tidur di situ yuk. Enak. Bener-bener enak. Oke. Ngirit baterai, matiin dulu aja dulu. Guys, lanjut. Wah, tetap rindahannya benar-benar. Bisa cindung-cindung, Pak. Iya. Bisa, emang bisa dari satu. Bisa banget sih. Bisa banget. Terus kita ke atas apa ke bawah? Coba ke bawah lah. Daripada bolak-balik. Karena kita itu baru pertama kali ke sini, jadi kita harus selalu cari jalan. Sebentar, ini ombaknya gede. Belum. Pergi, Wi. Bang, melayu, lari. Tuh kan. Situ bisa masuk ya? Ada? Oh, ya udah. Oh iya. Ya, ada tambang. Oke, sebentar. Kamu dulu. Awas, hati-hati. Apa ditaruh dulu? Oh, untung ada tambang. Kalau enggak kita harus lewatin. Ya, kamu naik dulu. Dan kamu bawain ini. Pegang yang kuat, ya pegang yang kuat. Ini jangan dandi nggak, kesalah satu, hai lah.
Dua-duanya kamu ambil ini tali. Udah pinter ya. Awas. Terus ini naik atas. Untung ada tambang-tambang. Kalau enggak, enggak bisa lewat ini. Udah nyak, nyak. Kanan semua pakai. Harus pakai tambang soalnya. Oke, udah. Terus iya, sekarang turun di samping ya. Kalau enggak lewat ini ranting-rantingnya highlight, jadi kamu lebih ringan. Let's go, let's go. Sini. Karena tadi kita mencoba dari lewat sana itu nggak bisa, akhirnya kita balik ke arah sini. Ini yang ada pitannya, coba kita lewat sini bisa apa enggak. Jadi kita harus naik ke atas sini, ya kan? Kamu naik. Coba dia naik duluan ke sana, karena kita cari amannya dan kita itu nggak bawa pelampung. Jadi kita ambil jalan darat. Oke. Dan kita menerobos hutan. Ini ada pita sih, tapi kayaknya udah lama banget nggak digunakan. Dan terus kita lewat sini. Oh, menerobos lewat sini. Ini coba lewat. Sini kayaknya ada jalan sih, tapi juga harus hati-hati karena nggak tahu. Oh, tapi ada pita. Akhirnya kita menerobos hutan. Oke. Terus ke atas. Makanya pengen melihat nyamuk guys. Tuh nyamuk semuanya. Tuh, oh my god, liatin. Tuh keren. Badan hitam, dikit nyamuk aja. Manyak. Manyak, aku butuh bantuanmu.
liatin. Tambang. Berarti benar ini. Pas, tutup. Tutupnya. Halo. Kamu cari tempat aman dulu baru aku turun. Kalau enggak aku kesarok-sarok kamu ini tambang. Ya. Aku geser-geser kamu terus dari tadi. Oke. Udah. Oke. Aku turun. Sebelah sana kita nggak bisa, jadi mau tidak mau kita harus melewati ini. JV kita belum jebur, mungkin oke ya. Bisa kan? Oke. Because di video enggak seenak memperhatikan sendiri. Aduh. Oh, sesam. Oke. Assalamualaikum. Ini hantik-hantik. Batunya keren-keren. Tuh. Keren-keren batunya. Sini. Bawa.
dari sana ke sini. Wah, belum. Tapi sana nggak ada angin sama sekali. Oh, di sini terang. Harus merosot gitu loh. Wah, lebar banget ya. Sampai atas. Wah, sini batunya adem banget. Kalau sana batunya enggak itu. Keren itu. Ayo, let's go. Wow. Very good. Oh. Ya. Wah, ini kalau pakai drone cakep ini. Pakai drone cakep ini. Bentar ya. Wah, itu ada spot baru lagi. Spot baik itu. Wow, bukan? Mai, foto dari sini nih. Oh, sini tuh nih, kayak ini juga. Ini dari sini aja. Kamu dari sini. Dari sini nih. Oke. Okay. Ya kayak gini. Tangga, anak tangga. Guys, kita melipir dari sana, terus kita nanti ke sana, Saukung. Sana tuh Chunhamkok. Tuh, terus kita naik. Ya, tuh. Terus kita Saukong, guys. Aduh. Terus ambil jalan Chinwansan. Songpin ya tak, bawah itu ya tak. Songpin ya. Bedi. Cung kok lah, tapi kita nggak kesana lah karena ada yang lagi syuting kayaknya. Kita dari arah sana tuh terus ke sini, terus kita labas ke sana pulang. Dah, gitu aja guys, makasih, semoga bermanfaat.